jam berapa nih? Udah jam 12 lebih. Waktunya ngirim makanan ke abang. Pasti dia lapar. Gimana ya? Lauknya gak ada, cuma ada kecap sama garam doang. Mau gak ya? Kalau ada coba aja. Siapa ya? Siang-siang gini masih kerja aja. Oh, itu Bang Kadrun. Bang! Udah Bang, panas-panas gini masih kerja aja. Udah jam 12 ini, istirahat dulu. Iya Rul, bentar lagi. Nanti nunggu bini. Ntar sakit, bini dulu lagi yang susah. Iya sih, benar. Kalau sakit ya bini yang ngurusin. Udah, gua tinggal dulu ya. Ya udah, nanti aku nyusul. Tunggu bini dulu ya. Son. Apa? Mana kopinya? Cuma ada satu. Ya kan ada satu. Buat gue mana? Ya habisin aja dulu lah, ntar bikin lagi. Ton, tadi si Kadrun jam segini, panas-panas segini masih kerja aja di sawah. Di mana? Di sawah mana? Itu yang deket kereta, jalan kereta. Oh, ya pantas. Dia kan punya anak satu, orang susah kan. Ya wajar lah, kalau panas-panas gini masih kerja dia cari makannya kan dari mana kalau enggak. Ya betul sih, ya gue juga kan udah punya anak, tapi ya enggak itu juga kali lah, panas-panas gini masih kerja aja. Ya maklum lah, dia kan bisanya level bawahan. Oh gitu ya Ton, bisa juga ada level bawahnya ya? Iya. Baru tahu gue Ton kalau kayak gitu. Makan dulu. Gak apa-apa Neng, cuma makan enak juga, enaknya cuma di mulut doang. Kalian udah makan belum? Udah, tadi di rumah. Oh, kalau si Ade udah pulang belum sekolahnya? Belum, masih sekolah. Oh, lagi pramukaan. Oh, eskul kan mau kemah. Oh iya, besok minta bayaran uang dah. Ini makanya aku kerja kayak gini buat ini, buat bayar ya permukaan. Gak tau dah seharian kerja berapa bayarannya. Ini gelasnya mana ya? Lah terus minumnya pakai apa? Gelasnya gak ada. Ya gimana lagi? Wah, kalau orang susah ya kayak gini amat ya. Yaudah Nang, ayo beresin. Kita pulang aja. Wah, baru pulang, Bang. Oh iya, Bang.
Habis kerja di sawah siapa? Itu sawahnya Bang Tambas yang di dekat rel itu. Nah gitu dong, pulang dan kerja mulu. Ya, cuman kan lumayan kerja seharian doang gitu buat jajanin si anak sih. Ya udah, ngopi dulu nih. Oh ya, nanti aja ya. Mau pulang dulu, mau ganti baju. Oh ya udah, ntar terus sini ya. Ya siap. Oke. Ayo nanti, Ton. Iya, ayo nanti dibikinin kopi. Ya. Banget ini. Bang, mau dibikinin kopi enggak? Oh, iya enggak apa-apa, boleh. Panas. Tadi nasi, sekarang gula. Ini banget ini. Oh iya, makasihnya. Tapi gak dikasih gula. Oh ya gak apa-apa, gak pakai gula juga. Tapi kan pahit. Gak apa-apa, kan manisnya ada di kamu. Oh bisa aja, ingat umur dong Bang. Ya, gak apa-apa lah, jangan kalah sama ini anak muda-muda sekarang. Ini kok si Ade belum-belum aja? Ya, bentar lagi mungkin. Oh iya. Eh udah pulang? Ya. Salam. Gimana belajarnya? Itu salam dulu sama ibu. Gimana sekolahnya? Duduk. Gimana sekolahnya? Lancar enggak? Lancar. Oh. Pak besok mau ke mas. Terus? Patung uang 100.000. 100.000? Iya. Ya udah, nanti Bapak usahain sama Ibu. Ya. Ya udah kamu ganti baju sana sama makan ya. Masih ada celengan enggak di rumah? Nih. Ada juga tinggal 50.000, Bang. Oh. Ya udah nanti ini Abang mau minjem ke ini tangga dulu ya. Tahu aja dikasih. Ya udah kasih dong. Jadi gini Put, kedatangan saya ke sini mau minjem duit. Berapa Win? Tapi kalau banyak-banyak saya nggak punya Win. Cuma 100.000-an aja. Ya, saya punyanya 50.000. Ya udahlah gak apa-apa, di rumah juga ada 50.000. Tapi terus 50.000 lagi gimana Win? Gak apa-apa ada, gampang minjem ke sana sini. Oh ya udah. Nih Win, maaf ya, cuma ada 50.000. Iya, gak apa-apa, makasih loh. Iya, sama-sama. Menurut saya mah, kamu pergi ke luar negeri saja. Situ banyak lowongan kerja wanita, dan lumayan gajinya juga. Itu bayar gak, Put? Enggak, disitu pakai yayasan, jadi setiap bulan gaji kamu dipotong. Gimana ya, aku juga pengennya sih berangkat. Tapi kan belum izin juga sama suami sama keluarga. Ya udah lebih baik kamu izin dulu sama ibu kamu sama suami kamu biar enak juga biar tenang juga kan.
Ya udah, makasih ya udah minjemin duit. Aku mau pulang dulu, mau izin ke suami aku. Oh ya udah. Iya, makasih ya. Iya. Kasian banget Bibin. Wah, udah gede-gede ini mangga. Bang. Iya. Gimana? Udah dapat pinjaman belum? Udah, ini baru 50.000 dari si Putri. Oh, ya udah lumayan lah. Tapi kata sarannya si Putri suruh berangkat aja ke luar negeri. Luar negeri? Iya. Lagi-lagi itu. Dari dulu tuh aku enggak ngizinin kamu, Neng, luar negeri. Kenapa? Enggak usah, itu ngerepotin kamu aja. Kan biar nambah-nambah, Bang. Aku enggak ngizinin dari dulu. Aku maunya kamu di sini ngurus anak. Nanti siapa yang ngurus adek? Ya kan biar kamu yang ngurus. Aku yang kerja. Enggak usah. Nanti kalau kamu sakit siapa yang ngurus? Ya gampang, Bang, tapi lumayan gajinya. Ya udahlah. Kalau kamu pengennya kayak gitu, Abang izinin. Tapi nggak tahu orang tua kamu izinin apa enggak. Ya udah minta izin aja. Kapan? Sekarang? Sekarang aja. Ya udah, yuk. Iya. Jadi tuh Bu, kedatangan Yuyun ke sini tuh mau minta izin. Mau izin kemana? Katanya mau berangkat ke luar negeri, Bu. Itu si Yuyunnya soal masalah ekonominya kurang cukup gitu. Terus bagaimana Bibinya aja ya, mau berangkat atau tidak? Ya tergantung ibunya, ibunya ngizinin apa enggak. Ya kalau bibinya mau berangkat ke sana, ya saya orang tua mengizinkan. Oh ya syukurlah Bu kalau kayak gitu. Ya soal biaya mah katanya pakai yayasan, jadi per bulan gaji itu dipotong gitu. Ya saya minta doanya aja Bu biar lancar gitu. Ya mudah-mudahan dapat majikan yang baik ya, di sana. Amin. Iya Bu. Mudah-mudahan betah. Iya, amin lah gitu. Ya kayak gitu aja Bu. Ya. Saya minta izin doang. Kesininya mau? Ya mau, makanya minta izin dulu. Ya saya sebagai orang tua mengizinkan, merestui. Ya. Nanti kalau ada izin dari orang tua gitu biar enak gitu, biar lancar. Ya udah Win, kalau kayak gitu katanya, ya udah pamit ya. Aja gitu ya. Aja sih ya udah, makasih Bu. Ayo, Bu pulang ya Bu. Iya. Adun kemana ya, biasanya udah kesini kalau sore. Harus juga domong, udah nongol aja orang. Udah umur dia. Lo kemana aja, Drun? Baru kelihatan. Biasa, Rul. Gue lagi pusing ini sebenarnya, mah. Terus ya kan kalau udah rumah tangga pasti mengalami pusing. Ini sebenarnya bini gue mau ke luar negeri. Wah, kan bagus Drun, banyak duit ntar lu. Emang sih banyak duit kalau udah di sana. Ongkosnya ini yang gak ada. Kan sekarang udah di yayasan Drun, gak usah pakai modal. Ya iya sih kalau gitu mah. Cuma masalahnya ini gue lagi butuh duit ini. Bini gue mau minjem duit ke lu. Buat apaan? Sang togel? Bis! Bukan! Gue lagi serius ini, Rul.
Ini buat adek, katanya besok mau kemah, jadi dia minta duit 100.000. Makanya pusing ini, udah utang sana sini nggak ada yang mau minjemin. Dapat 50.000 tadi katanya temannya si ini, si Wiwin. Ya gue juga ada ya duit, cuma kalau lu mau minjem ya. Ya makanya dari itu gue gak ada temen siapa lagi terban lu. Ya udah nih drone, gue pinjemin. Udah mana? Itu ada berapa? Ini 100.000. Enggak, gue kan maunya 50.000 aja. Udah lah, lu juga kan itu banyak uang. Ya udah, nanti bayarnya tapi ya. Kemarin aja kan dari situ masih belum dibayar katanya. Udah, selalu aja kalau sama gue mah. Ini gua nggak tahu, takut aja ditipu sama sponsor yang sekarang kan ditipuan. Ini aja bro, kan gua punya teman kerja di sponsor. Iya. Apa lu mau di temen gua aja? Bener bener deh itu. Bener lah. Itu temen gua udah masukin berapa orang, udah sampai sana ke luar negeri. Ya udah, coba itu. Gue telepon sekarang aja. Ya udah, lebih bagus. Kita ntar gue telepon lagi ya. Iya, soalnya bini gue udah ngepet aja nih. Ngepet lagi. Assalamualaikum, Rat. Ini teman gue. Istrinya ada yang mau ke luar negeri. Lu masih kerja di sponsor kan? Iya, ini. Lu bisa enggak sekarang ke sini? Di pos. Lu masih tahu kan tempatnya? Oke, oke. Lu ntar ke sini ya, cepetan. Oke, assalamualaikum. Gimana katanya? Ya dia mau on the way ke sini. Oh, ya udahlah. Tungguin aja. Iya. Ntar lagi juga nyampe kayaknya. Siap-siap. Jadi gimana, Rul? Itu sponsornya mau kesini apa enggak? Ini lama banget. Kayaknya dia bentar lagi kayaknya. Oh, itu orangnya udah datang. Oh iya. Diberangkatin katanya ada ini Rat, istrinya ini Adrun, dia mau ke luar negeri. Oh ya udah gitu aja bang, itu beneran enggak, jadi ibaratnya bisa dipercaya enggak? Oh kalau itu tanya di sana kalau ini drone si Rata ini udah banyak berangkatin orang ke luar negeri. Iya, kagak mungkin dia bohongin lu, lu juga kan temen gue, mana mungkin gue nipu lu. Udahlah, kalau kayak gitu gua percaya. Kalau jaminannya lu, gua nitip ini gua, bang. Oke, siap. Iya. Soalnya lagi banyak job nih, bang, sononya. Oh, ya udahlah kalau kayak gitu mah gua percayalah. Kalau ini aja gini, kan biar mesnya kalau bini gua udah terbang kan bisa tanya-tanya sama lu, bang. Gitu. Ini aja saya masih sibuk nih, bang. Biasanya yang lembur, malam pulang malam. Oh. Ini iya, aja iya. Masih ada di sana, masih ada kerjaan, tapi kan Sarul kan telepon gua. Iya. Suruh kesini. Iya benar. Ya ini mah mohon maaf apa aja kalau ganggu waktunya nih, bang. Iya, kan juga ya, kerjaan saya. Biar beres aja ininya. Maksudnya biar percaya, makanya abang suruh kesini. Siap. Jadi ini si istrinya si Kadrun bisa kapan ke rumah lu? Besok dah. Besok. Tuh, Drun bilangin ke istri lu besok suruh ke rumahnya ini. Oh yaudah, nanti gue bilangin sama istri gue. Ya sekarang istri gue lagi main ini sama si temennya ini, si Putri. Ya udah, kalau udah beres kan? Udah kelar ini ya. Nanti gue kalau misalnya mau nanya-nanya, tinggal kontak aja ke Sarul. Oh ya oke, siap lah. Biar Sarulnya ke situ ya. Ya udah bang, kalau kayak gitu mah. Udah Rat, kalau lu juga masih sibuk. Udah cabut ya. Ya. Maaf ya bang ya, udah ganggu waktunya ini bang. Oke, sip. Tinggal Rul. Ayo, tak. Yaudah, Rul, gue mau pulang dulu ya. Ya udah. Ya, makasih nih duitnya. Ya, selalu aja. Pinjam 100.000 ini. Buat ini si Ade. Dia mau ke ini lagi. Kema. Sama anak gue juga. Bentar lagi bayaran sekolah.
Emang anak lo udah berapa sih? Udah dua anak gue. Oh. Ini buat bayar tema. Ya. Kali ini buat jajan. Ya. Nanti dibayarin ya. Ya. Itu ibu ada di dalam nggak? Udah salam belum? Udah. Udah. Emang lagi ngapain ibu? Lagi beresin toko. Oh, yaudah. Assalamualaikum. Yuk, salam. Aduh, gimana ya? Minjem motor sama siapa? Hari ini kan mau ke PT. Siapa ya? Oh ya, ke Sultan aja lah. Jun. Hei, iya pak. Ini bayar kemarin. Oh. Ada ini? Ada. Iya, ntar kapan-kapan kerja lagi. Oh iya pak, siap. Maaf, baru sempat ini. Lewat sini tadi ke kantor ini ke PT. Iya. Yaudah pak, kalau kayak gitu. Mau ini dulu, ke situ. Iya. Ya. Kasih pak ya. Yuk. Jun, sini. Woi. Mana, Ron? Kok? Mana, Ron? Ini habis dari Bang Tambas situ. Habis ngapain? Gajian. Tadi kemarin kan kerja di situ. Banyak duit berarti. Ya, duit juga kan belum bayar utang ke lu. Tapi air, nanti ya. Air. Nanti ya, ini kan. Masalahnya tadi kan gua ke sponsor ya ke Sirata, ini temennya si Syarul, katanya mendadak lagi berangkatnya. Kapan berangkatnya? Besok, makanya cepet amat soalnya di sononya katanya banyak job. Iya. Tadi aja habis ke PT kan langsung diproses, katanya mau berangkat besok, makanya ini lagi galau sebenarnya ini ya, terakhir malam terakhir sebenarnya. Udah ada ini lagi bayaran kemah tadi, Bo. 100.000. Ya udahlah, gua pamit aja dulu ya. Ayo, ini masih banyak yang harus dikerjain ini, punyanya bini. Ya udah, Rul, tinggal. Ayo. Yuk, Bo. Ayo. Neng, ibu kamu masih bangun enggak? Ya nanti aja lihat di situ. Ya takutnya kan udah malam ini. Jadi ketuk aja, gak apa-apa. Oh yaudah yuk. Masih bangun gak ya Neng? Masih. Assalamualaikum. Bu. Bu. Ada apa ya Win malam-malam kesini? Ini masuk. Iya. Jadi tuh Bu, kedatangan saya sama si Wiwin ini, saya mau ngasih tahu. Jadi besok Wiwin mulai berangkat ke luar negeri. Jadi saya mau ngasih tahu ke Ibu. Kok cepet amat Win berangkatnya? Iya, jadi tuh di sananya tuh Bu banyak job gitu, banyak kerjaan, jadi lu dipercepat lagi berangkatnya. Oh, ya udah kalau gitu Ibu mendoakan semoga di sana selamat, semoga mendapat majikan yang baik. Amin. Iya. Ya udah Bu, kalau kayak gitu saya mau ngasih tahu aja, soalnya di rumah ada adik sendirian, takut ada apa-apa di situ. Ya udah kalau gitu. Iya. Nanti besok saya titipin aja Bu ke sini, soalnya saya nggak mau ngantar Bibin. Ya nggak apa-apa. Iya, ada Bu. Mari. Doain ya Bu, biar ya. Mudah-mudahan di sana mendapat majikan yang baik. Iya. Sampai di sana ya. Iya Bu. Dan ngasih kabar sama Ibu kalau udah nyampe. Iya, Ibu baik-baik di sini ya Bu. Iya. Semoga selamat di jalan. Assalamualaikum.
Alhamdulillah ya Bang, udah diizinin sama orang tua akunya. Iya Neng, alhamdulillah, kan tinggal berangkatnya aja besok. Udah bangku juga gak ada, atap pada bocor. Nanti kalau aku udah berangkat, udah dapet uang, udah gajian, iya, nanti aku kirim deh buat keperluan rumah. Oh ya udah gak apa-apa Neng, aku juga bisa kerja di sini. Ya kan biar bantu-bantu. Ya iya sih, ya cuman kan gak apa-apa, kamu sisihin aja, maksudnya ditabung aja duitnya di sono. Ya gak apa-apa Bang, biar nabungnya ada, buat keperluannya juga ada. Iya sih. Neng, si Ade udah tidur belum? Udah tadi Bang, emang kenapa? Ayo, kan ini malam terakhir. Emang mau ngapain? Itu loh, wajahnya. Oh itu. Ayo. Aman.